Halo guys, ini video kali ini kita akan buat bagaimana perjalanan dari Mak Rayu ke Jembatan Musi 6. Oke, enjoy. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini kita udah masuk di jalan Mak Rayu ya. Kita masuk dari daerah Talang Kerangga, kemudian belok kanan, lanjut, kemudian ada belok kiri. Nah, kita ikuti aja jalannya lurus ya. Lurus sebentar sih, ini ada belokan ke kiri dan ke kanan juga. Jalannya sudah cukup lebar, jadi leluasa mobil kiri kanan langsung ini jalan. Pembangunannya juga sudah lumayan oke. Nah, jalan ini kalau diikuti lurus saja nanti akan tembus ke simpang 3 daerah Gelora namanya ya. Nah, tetapi kali ini kita tidak sampai ke simpang Gelora karena ada masuk ke lorong, dan ternyata waktu diikuti lorongnya itu lumayan luas juga ya. Nah, ini kita masuk lorong yang sebelah kanan ini ya, kelihatannya kecil lorongnya. Nah, tapi saya nggak rekam ya, ini di dari sini nggak rekam. Nah, oke, sudah keluar dari lorongnya, ini tembus ke daerah simpang 3 atau simpang 4 ya, simpang 3 kayaknya, simpang 3 yang arah Gelora, kemudian kalau terus nanti tembus ke jembatan Musi 6. Nah, ini karena sore, udah jam pulang kerja, jadi cukup cukup ramai jalannya ya. Nah, di sebelah kiri ini ada Universitas Sakya Kirti. Oke, terus jalan. Nah, nggak jauh dari Universitas Sakya Kirti ini kayaknya gedung ini ya. Mungkin lagi ada acara, itu banyak papan bunga. Nah, itu kita lihat di depan sudah ada atap dari Jembatan Musi 6. Oke, ini sekarang kita sudah naik ya ke Jembatan Musi 6. Nah, itu bisa dilihat. Eksteriornya ya, ada bentuk melengkung. Ini bagus sekali, jembatan Musi 6 ini menghubungkan daerah Mak Rayu dengan seberang Ulu 1. Jadi kalau ada teman-teman dari Indralaya, Prabumuli, ya, Morenim, Melahat, Pagar Alam, itu tidak harus lewat Ampera, tapi bisa langsung lewat Musi 6 untuk menuju kota. Nanti tembusnya ke daerah Mak Rayu dan lanjut ke bisa ke Bukit dan seterusnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke labelnya ya. Itu ada bacaan Jembatan Musi 6. Oke, buat yang udah lama tidak lewat Mak Rayu, bisa dilihat ya. Ada jembatan baru, Jembatan Musi 6. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, share, komen ya. Salam sehat, salam sejahtera buat semua. Sampai jumpa lagi.